Kita bisa nih. No, T-Rex lo no. Siap bro bang. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain lagi, yaitu review mod Kamen Rider Gotchat teman-teman. Oh ya, ini untuk skinnya aku lupa ganti teman-teman. Jadi ya maaf ya, untuk skinnya pakai Steve aja dulu karena aku lagi males buat cari skinnya ya. Jadi kelupa juga sih. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kita coba review Kamen Rider Gotchat ya. Oke teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara pakainya? Ya itu kalian tinggal escape aja, kalian ke option, kita ke control, kita ke cabin, terus ini apa nih, banyak banget temen bahasanya ya, memang bahasa Cina temen. Dan ini nggak tahu nih apa nih artinya, H atau G gitu ya. Nah kita langsung aja teman-teman. Ya jadi caranya itu kalian langsung aja ke sini, terus kalian geser ke sini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini untuk handsinya itu kalian pakai ini. Kemudian ambil yang ini, aku nggak kelihatan nih, gelap, kecil banget ya. Aku mau coba perbesar dengan, nah ini ya, jadi kelihatan juga ya kan. Sorry ya kalau terlalu besar. Memang ini lebih enak loh. Nah lihat kan, jadi ini sama yang ini teman-teman. Nah jadi caranya itu gimana? Kalian tinggal klik kanan ini, nanti bakal pasang beltnya. Terus ini dipencet F. Nah terus kalian tinggal ini juga. Nah. Ding 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 ding, wuh, mantep banget temen. Wih keren gak tuh, waduh mantep. Apa kalian mau ulang lagi? Aku bakal aktifin animasinya ya. Aku bakal coba aktifin animasinya. Kita bakal ulang. Gimana cara ulangnya? Ya aku juga nggak tahu. Mungkin dilepas semua ya. Nah, coba ya. Semoga saja ya. Karta kita ngilang. Wah, karta kita ngilang. Kita pencet. Nah, oke. Nah, jadi untuk animasinya kayak gini ya. Ambil ini dulu, sama ambil ini. Nah terus kalian ambil ini juga, ini drivernya. Kalian tinggal set, terus kalian ini pencet F, baru ini klik kanan, set, kita pasang kayak gini. Wow, widih mantap, ini dia Kamen Rider Gotchat teman-teman. Wow, keren banget kan, widih mantap. Nah di sini kita F lagi dulu. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ada skill, ada juga ada gini. Kalau kita klik kanan yang ini, wow kita jadi ini teman, wow kita bisa jadi belalang, belalang gak? Ya kan, belalang ketek kan? Kita lihat, wih, nah ini versinya lebih ringan teman-teman dan juga nggak perseklas ya, karena aku udah coba beberapa kali. Ini kita nggak perseklas, ini di versi 1.18.2 ya. Oke, udah mau malam. Bentar, karena udah mau malam, kita ambil kasur lagi seperti biasa. Kita mau bobo dulu teman-teman. Kita slowly aja, kita santai dalam reviewnya ya. Oke, tinggi banget loncatnya. Yep, tidur, ayo tidur, aku mau tidur. Waduh, belum malam ya. Nah, belum bisa ya. Oke, udah bisa. Nah, udah bisa. Nah, tadi kan ada tulisan kayak apa tuh, G atau H gitu kan. Tapi sebelum itu kita coba lihat, ini adalah kamera ada Gotchat kita ya. Wih, keren banget kan ini mana matahari. Nah, di sini juga ada skill satu lagi ini, kita klik kanan. Ini adalah final kicknya. Lihat. Wih, final kicknya teman-teman, hopper, keren banget gak tuh? Kita bisa rider kick juga teman-teman, itu hopper kick ya. Wih, keren banget teman. Kalau kita bisa mukul juga kayak gini ya, set one hit gitu. Nah, oke. Di sini teman-teman, kalian bisa ada item ini nih, nembak ya, jadi bisa ngambil secara manual ya. Nah ini nembak nih, tiu. Wah, ya, dan ini juga adalah senjata juga. Oke kayak gitu ya. Nah teman-teman, kalau kalian
Tadi kan bingung apa tuh ada tanda H gitu kan. Kalau kita pencet H coba ya. Ah, nggak ada tuh. Nah, berarti kalau kita pencet H itu nggak ada efeknya ya. Tapi kalau kita pencet G nggak bisa juga. Oke, berarti nggak ada ya. Nah, aku juga bingung sih apa sih gunanya, karena bahasanya Cina aku nggak paham. Nah, jadi teman-teman, ini adalah form pertama kita. Jadi kalian juga bisa pakai form kedua, yaitu menggunakan ini nih. Nah, dengan ini kalian bisa menggunakan form yang kedua. Pencet ini dulu, set. Terus ini dipencet F lagi. Baru kalian pakai yang ini lagi. Terus klik kanan, set. Kalian bisa form kedua, teman-teman. Nah, dia form kedua kalian. Wuis, wow, keren gak tuh? Dan juga untuk skillnya nanti berbeda lagi, teman-teman. Waduh, keren banget kan? Mantap, teman. Ini sangat, moodnya sangat keren banget. Dan ini di versi Cina ya. Bagi nggak ya? Mungkin kalau video ini tembus dari 1000 view, aku bakal bagikan ya. Atau 100 like ya. Susah sih kayaknya 100 like. Udah, kita tunggu sampai 1000 view aja, kita bakal bagikan addon ini ya, mod ini ya. Nah, oke, kita bakal coba lihat ini ada apa nih. Kita coba klik kanan, set. Oh, ini adalah turbo. Ini bisa turbo kalian. Wih, jadi bisa turbo gitu kan. Mantap. Terus di sini juga ada final kicknya, teman-teman. Gimana? Kita langsung aja klik kanan, set. Final kick with ning. Oke, lihat. Wih, wow, final kick ya teman-teman. Keren banget gitu. Wih, keren kan? Mantap teman-teman. Nah, untuk melepasin ini, yang ini, kalian bisa pencet G kalau nggak salah ya. Pencet, ini kita drop dulu. Nah, kalian pencet G. Nggak bisa. Wah, berarti nggak bisa teman. Hehe, berarti nggak bisa. Berarti apa gunanya cara melepas ini? Agak bingung juga, pencet H atau G. Ya itulah teman, aku bingungnya gimana cara lepasinnya. Cuman setahuku ya, kalau awalnya pencet G itu kita bisa, cuman nggak tahu lagi nggak bisa. Nah, oke, apakah kita bisa menjadi yang ini ada UPO? Kita bakal coba yang UPO teman. Apakah bisa ya kan? Nah, coba klik kanan, nggak bisa ya. Berarti kita harus menjadi Kamen Rider yang awalnya dulu. G-nya nggak bisa, G-nya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa teman. Jadi dengan berat hati kita harus dengan cara cara gimana? Ya nggak tahu juga. Kita lepasin deh semuanya. Ini lepas dulu, boom, ding. Oh nggak hilang. Oh nggak hilang. Nggak hilang ya? Nah, oke, berarti apa harus lepas semua? Oke, lepas. Kita lepas dulu teman-teman. Wow, kita lepas. Nah, udah dilepas. Sekarang kalian berubah lagi ya. Kita bakal coba seperti tadi. Ini diklikkan aja langsung. Salah, ini. Nah, ini. Set, berubah jadi Gocat. Nah, teman-teman, kita udah jadi Gocat ini. Kalian harus langsung aja kalian di sini kalian F aja. Terus kalian ini klik kanan. Ini di sini ya. F, di sini klik kanan ya. Aku agak lupa, teman. Oh ya, kebalik. Yang ini nih. Yang ini yang di F. Nah, baru ini diklik kanan. Oppo. Ya enggak sih, aku agak lupa. Apa kebalik ya? Lo nggak bisa teman-teman. Kenapa ini nggak bisa? Ini UPO nggak sih itu? Nah, ini harusnya udah benar teman-teman. Cuman kenapa kita nggak bisa? Ini udah UPO. Kita punya G, ah enggak. G, ah nggak bisa. Kita F lagi. G, ah nggak bisa. Coba bentar lah, kita lepas dulu. Nah, kita coba UPO. Gak bisa teman-teman. Apa yang kurang ya? Seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa teman. Apa aku ada yang salah? Kita coba card yang lain. Yang ini deh. Nah, card ini ya, coba ya. Seharusnya bisa juga nih. Klik kanan. Gak bisa. Apakah ini harus di app? Apakah gini? Gak bisa. Apakah gini? Gak bisa. Apakah harus begini? Gak bisa juga. Kita G atau H, gak bisa juga. Kita coba tukar, gak bisa juga. Wah, apa yang salah nih? Bentar, aku coba F dulu. Oke teman, kita bakal coba pasang ini dulu ya. Pasang ini, set, baru kita pasang yang mana, UPO tadi. Nah, kita coba klik kanan. Gak bisa juga. Apakah kita harus ini di app dulu, baru kita pasang UPO? Gak bisa juga. Apakah dibalik? Gak bisa juga ya kan. Kalau ini dibalik, kita pasang UPO, gak bisa juga. Apakah bisa dibalik?
Gak bisa juga teman. Bingung juga sih. Nah teman, untuk berubah itu kalian harus pakai ini ya. Nah pakai ini. Nah terus baru kalian pilih yang tadi. Pilih ini nih, Oppo. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Harusnya sih. Coba ya. Nah benar nih teman. Jadi untuk itu berbeda-beda ya. Jadi kan harus bisa pilih ya untuk handsinnya. Nah ini dia, kita jadi Oppo ya. Oppo, woi, keren gak tuh? Warnanya kuning teman. Dan di sini ada skillnya juga. Klik kanan, set. Wow, lihat. Wih, jadi apa kita nih sih? Set, jadi Oppo. Set, wah mantep banget teman. Jadi kalian bisa cepat juga. Ini ada skillnya nggak? Coba pencet H, nggak ada. Pencet G, nggak ada. Oke. Okay. Pencet H, G, nggak ada. Oke. Okay. Ini mantap banget. Ini ada skillnya ya. Jadi dia bisa nge-kill ini. Tapi itu harus dengan dekat teman-teman. Oh, ini berapa sih? Udah oke. Okay. Bentar lagi ya. Nah sini kalian harus kayak gini ya. Kita klik kanan. Nah tuh bakal ke-lock tuh dia tuh. Nah dia bakal ke-lock. Oh nggak kena ya. Udahlah. Nah di sini kita pakai ini lagi teman, yang ini. Nah di sini juga ada X ya. Kalau kita klikkan langsung bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita pasang ini dulu, baru kita pasang yang ini. Set. Nah kita bisa nih. No, direct loh. Wow. Siap berubah. Wing, widi, keren gak tuh? Keren banget dong teman. Nah kalau ini skillnya apa? Kita klik kanan coba. Set. Wait, apa nih? Apa ya? Rider kick juga. Woi, keren banget gak tuh? Keren abis. Nah, oke, mungkin ini mungkin yang terakhir kan udah 10 menit. 10 menit ya benar. Yaitu rider kick kita terakhir itu kita pakal yang ini nih. Yang ini, teman-teman. Nah, ini pakainya yang ini ya. Nah, pakai ini, teman. Oke, mungkin sisa itu enggak kupakai ya. Karena sisanya ini apa ya? Aku lupa. Ini kartu apa, teman? Aku lupa. Apa kalian tahu coba kalian komen di kolom komentar. Ini kartu apa nih? Ini kartu ninja enggak sih atau apa? Kita lihat. Nah, aku bakal pakai ini, teman. Nah, Dark Knight ya. Kita bakal dan coba Dark Knight. Oke. Kita coba pasang ini, set. Pasang ini, set. Langsung berubah. Oke. Kita Henshin. Oh ya, pencet H. G. Oh, ya G ya. Ning 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 ning, kereta datanglah. Wuih. Sup. Wah, keren gak tuh? Keren banget dong, teman-teman. Ini adalah Kamen Rider item. Kamen Rider item. Di sini kalian bisa pakai deck juga. Wah, keren gak tuh? Keren banget sini semacam efek buff doang ya, teman. Nah, coba ya. Kanan. Set. Ya, kan ini dia cuma nge-buff doang, teman. Ini cuma efek buff doang ya. Epic boop, boop ya gitu intinya ya. Oh keren. Kita coba lagi pasang lagi. Misalkan kalian yang ini, aku nggak tahu sih bahasanya apa itu. Jadi kita lagi set. Wow, ini warna pistol. Tuh, keren. Terus kalau kita pakai yang pertama, ini pertama ini ada lagi ke kanan set. Pasang apa? Jabat apa? Oh senjata satu. Oke. Yang kedua, kita pasang yang kedua. Jabat apa? Set. Wow, ini efek kayak menghilang gitu kah? Kerennya. Oke, teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Karena kalau yang ini aku kayak nggak tahu teman untuk cara berubahnya. Jadi segini dulu. Semoga kalian suka. Mungkin kita bakal share ya. Seperti aku bilang tadi, kalau udah sampai 1000 view mungkin ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Ya jangan skip ya biar tahu gimana cara berubahnya. Oke, dadah.